Hai semua, dalam video kali ini aku akan join cycling event yang diajukan oleh Maybank, iaitu Maybank Cycling Series di Iskandar Puteri, Johor Bahru. So aku masuk 60km saja. Sekarang aku berada di parking dia, Sunway Big Box Mall. So nampak menarik juga, ini first time event yang aku parking dekat dalam mall. So nak cari jalan keluar ni tak tahu mana. Alright, semoga semuanya selamat. Jom saksikan video ini. Untuk kali ini dia ada dua bib dia. Satu bib kat basikal guna kabel tie. Terus satu lagi kat bib dekat belakang badan lah. So macam biasa guys, hari ini kita set up road bike Giant TCR. Aku tengok ada juga orang yang pakai folding bike juga. Lepas mendaki bukit, bukan bukit lah, dia flyover dan semua orang berhenti tepi. Masih hujan, cuaca sejuk best, tapi hujan lah, menyanyai. Okey lah, alhamdulillah, cuma kayu tu kena hati-hati.
guys. So kita kena sidai 60 km sebab nak bagi lepas 120 km punya pro rider peloton pertama. Hujan dah berhenti. Cuaca memang best, sejuk baik. Sekarang pukul dalam 10.30 hari tu. Agak lambat sikit sebab kena sidai. Aduh, nanti aku sembang masa dah habis finish nanti. Sikit lagi. Jom. Okay guys, alhamdulillah selesai kayuhan 60 km untuk Maybank Cycling Series di Samui Big Box Iskandar Puteri Johor Bahru. So, okay ke tak okay event ni? So aku ada mixed feeling lah. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Okay. So yang bagus eh, yang bagus adalah event buat dekat mall, parking banyak dan parking free. Okay, ada dalam mall, so kau boleh beli pergi makan kat dalam mall lah. Okay, yang kedua, JC daripada Pro Apparel dengan finisher t-shirt Chun punya design. Cuma JC tu aku tak boleh pakai lah. Sebab kalau ikut size chart aku boleh pakai, aku ambil M. Tapi bila pakai, aduh, nak masuk lengan pun tak boleh, ketat. So tu aku akan bagilah siapa-siapa jiran ke apa kan. Finisher t-shirt size M juga, loose je, okay je. Okay. Material overall, pro apparel okay. Respect collection, laju. Sebab dia timing ni lama, 10 pagi sampai 10 malam. Okay, terbaik. Overall booth semua okay lah, tak banyak sangat, tak sikit sangat. So simple je lah, keep it simple je. Kalau lebih banyak lagi bagus lah sebab sponsor banyak tapi tak banyak booth lah. Cuaca alhamdulillah hujan renyai rintik-rintik all the way sampailah 10 km yang terakhir baru panas. Memang syukur sangat tak ada hujan lebat sangat, okey lah. Route sebenarnya bagi aku overall okey, daripada route bandar masuk kampung sikit, flyover, ada bukit, ada flat, kebanyakannya flat lah. Cuma hujan kan licin lah sikit. Okay, alright. Medal cantik, apa lagi ya? Itu je lah. Respect collection, laju. Okay, itu saja. So, untuk yang tak best. Okay, tak best ni agak besar jugalah.
Okay, yang pertama adalah sepatutnya aku punya respect collection tu aku pilih untuk postage delivery ke rumah. Hari ni hari Sabtu, hari Isnin lepas baru dapat email. Dia kata ada dua pilihan. Minta maaf semua kan. Pilihan pertama adalah korang boleh tunggu untuk postage tapi dia tak jamin benda tu boleh sampai ke rumah ke tidak sebelum event. Kalau korang tak boleh jamin, buat apa bagi pilihan? So, option kedua terpaksa lah aku ambil. Option kedua, pick up di sini pada hari Jumaat. Terpaksa lah pick up kan. So, pelik lah kan. Lepas tu, dia tak ada beritahu. Aku bayar delivery charge. So, macam mana? Dia tak beritahu. Aku email, reply, tanya. So, dia kata dia akan refund dalam masa 14 hari. Okay lah, fine. Okay, yang kedua, paling besar lah aku rasa adalah geng-geng 60km ni kena sidai. Okay. Kena sidai bermaksud, aku kena sidai sekali, ada orang kena sidai dua kali. Sidai ni bermaksud, kita 60km kena berhenti tepi untuk bagi laluan kepada 120km lalu. Okay. Kenapa? Sebab route tu kecil. Mungkin jalan kampung apa semua, diorang tak boleh kawal sepenuhnya apa semua, tak boleh tutup kan, tak tahu lah. So 60km kena sidai. Lama babe, dekat 30 minit, 40 minit. Okay. Aku boleh terima kalau kita bagi laluan 120km tu untuk pro peloton, dia memang laju. Yang pro peloton yang pertama, grup pertama, grup kedua, okey. Okey lah. Tapi ni sampai 5-6 peloton dan yang belakang tu pun slow je dia kayu. Ada kenapa kena tunggu? Kan? Kenapa nak tunggu sampai habis? Oh, letih ha. Yang tu memang kena sidai bhai. Ni first time event yang aku kena sidai. Ramai yang tak puas hati kena memang dia orang tak tahu lah dia orang kecam ke apa. Peh, lama babe. Dengan hujannya renyai-renyai kan. Lepas tu berhenti kat tepi-tepi. Kalau berhenti tepi-tepi memang dia dah plan lah. Berhenti dekat tempat yang ada water station. Okay lah, boleh makan-makan apa semua kan. Eh tak ada. Ada nak kencing apa semua. Tak ada. So tak tahu lah. Memang tak boleh belah. Aduh. Okay. Yang ketiga, sidai satu hal. Dah habis nak pergi ambil medal eh. Biasanya lepas finishing line, jarak sikit, dia akan ada orang bagi air, bagi makanan, bagi medal terus. Okay. Yang ni ambil air satu tempat, korang kena pergi balik ke dalam respect collection yang indoor tu, dalam kemah tu, untuk ambil medal. Korang nak bawa basikal, memang ada sediakan tempat parking basikal, tapi tempat basikal tu dah penuh. Ataupun korang takut-takut lah, basikal mahal, takut apa-apa jadi kan, tak ada member apa semua. So ada yang bawa basikal masuk dalam tu ambil medal. Kesian lah kan. Aku nasib baik lah ada brother tu nak tolong, kita swap. Aku jaga basikal dia, dia pergi ambil. Lepas tu dia jaga basikal aku pergi ambil. Kenapa? Kan leceh tu. Okay. Mungkin dalam tu dia nak check, kau ni betul ke cukupkan 60km ke tak? Okay. Tak ada bang. Tak check pun. Aku bawa lah aku punya timing chip semua, dia tak check pun. Masuk-masuk, dapat medal. Lepas tu tanya t-shirt saiz apa. Lepas tu dia tanda belakang, dah ambil t-shirt. Dah itu je. So apakah purpose untuk bagi medal dalam tu? Yalah mungkin aircon lah apa semua. Tapi ini bukan running, ini basikal. Korang ada basikal yang perlu dia bawa apa semua. Yalah mungkin dia kata okay, boleh park basikal baru ambil. Tapi leceh lah. Kan senang. Ramai orang kot. Tempat kecil tau, terhad. Nak lalu-lalu bus apa semua. Aduh, kau tengoklah video aku kan. Aduh, memang payah. Aduh. Tak tahulah kenapa kan. Aduh, tu memang aku pelik lah kan. Siapa punya organizer ni bukan tahulah. Okay. Last kali booth lah. Booth, aku ingatkan booth masa respect collection dia orang belum set up apa semua kan. Daripada event dia ni pun tak meriah sangat lah. So itulah benda-benda tu kena improve lah. Food court pun seat tak banyak. Tak apalah, sebab dalam mall, kau boleh makan dalam mall lah. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Aku tak adalah nak boycott apa-apa. Aku harap Johor Cycling Series ataupun Maybank Cycling Series ni boleh improve untuk tahun depan. Katanya ni kali kedua dia orang buat. So sepatutnya power lah. So kena tukar plan. Route tu kena bagi semua orang boleh lalu. 120km, 60km. Event lain boleh buat. Okay. Skandar Puteri ni besar. Banyak jalan besar. Okay. Oh ya, yeah, aku guna Amazfit T-Rex 3 untuk cycling kali ni, untuk rekod. Overall memang okey, padu jam ni. So nantikan full reviewnya. Macam biasa guys, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya.